Iya, bentar. Aduh, siapa sih yang ngasih tita-titu terus? Hah? Kirim apa lagi dia? Hah? Peta lomba 17 Agustus. Ikuti lombanya dan menangkan hadiah. Perasaan ini udah lewat deh 17 Agustus. Apa jangan-jangan terlambat ya? Ngapa ada tengkoraknya, guys? Hah. Wah, kalau ini beneran ada lombanya, kalau aku menang pasti dapat hadiah. Tapi aku takut. Ini ada tengkorak. Takutnya aku. Aha, aku ajak si baik aja. Mana tahu dia mau ikutan. Yuk, kita ke rumahnya, guys. Wah. Si baik. Iya, ada apa? Panjang ceritanya kok aku jelasin di sini. Mending ke rumahku dulu ya sekarang. Yuk. Iya, emangnya ada apaan? Ini loh, tadi ada orang misterius yang kasih peta lomba 17 Agustus. Wah, orang misterius. Coba aku lihat petanya. Lihatlah. Peta ini kayaknya mencurigakan deh. Tengok, guys. Ada gambar tengkoraknya. Bisa-bisa kalau kita ikutin lomba ini, bisa-bisa kita mati nanti. Aku nggak mau lah. Kamu aja sendiri sana. Kamu kan belum tahu nih lombanya beneran apa tidak. Mending kita coba aja ikutan. Kalau menang, kita dapat banyak hadiah. Wah iya, bisa kita mainin. Iya, ya udah sekarang kita tinggal ikutin arah petanya. Let's go guys. Yuk. Aduh, di mana sih? Kita udah 1 jam jalan-jalannya nggak ketemu-ketemu rumahnya. Iya, padahal kita udah jalan sesuai peta yang dikasih. Bentar. Ini kayaknya kita udah nyampe deh. Iya, benar. Ah, ini dia deh. Tapi iya. Kok sepi ya? Apa pesertanya di dalam? Ya udah coba kita lihat aja yuk. Yuk, guys. Kok tiba-tiba ada kabut asap gini sih? Iya, mana peserta lain? Kita udah masuk dalam. Tapi nggak ada pesertanya, cuma kita berdua kali. Iya. Itu ada satu orang tuh. Ayo kita tanya, jangan-jangan itu panitianya. Iya. Ayo. Selamat datang di perlombaan yang aku buat. Ikutin aku. Permisi, Pak. Kami mau nanya, apakah di sini memang ada perlombaan 17 Agustusan? Iya, Pak. Dan juga kok cuma berdua kami ya Pak, kok sepi Pak, nggak ada peserta lain. Karena kalian berdua adalah orang pilihan saya. Dan itu rahasia sebenarnya, hanya kalian yang tahu. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak, jangan lama-lama. Mending mulai aja pertandingan lomba 17 Agustusannya. Kami pengen menang, mau dapat hadiah Pak. Iya Pak, udah nggak sabar nih. Ayo kita masuk pertandingan yang pertama, yaitu lomba makan keropok. Kok agak serem ya tempat perlombaannya. Ah, udahlah. Yang penting kita ngincar hadiahnya. Semoga ini beneran ala manusia ya. Kamu kok ngomong gitu sih tiba-tiba? Aku jadi merindung. Merinding? Mana ini kerupuknya? Sebentar. Aku akan adain kerupuknya. Wah. Tiba-tiba ada dong. Wah kok bisa ya gitu, ajaib banget. Iya, tuh udah mulai tuh lombanya. Kapan nih mulainya, Pak? 1 2 3 Mulai! Bismillah. Ya. Dapat makan apa? Aku senang udah dapetin hadiah. Ini aku tinggal sedikit. Aku bakal menang. Usang deh. Alah, aku frustasi, guys. Aku harus menang, guys. Aku harus menang, guys. Gak bisa-bisa, guys. Ini kamu masih kulitku, guys. Wow.
Kalau guys. Pak, mana hadiahnya, Pak? Aduh, baru selesai satu pertandingan udah nanya hadiah. Kita ini ada 3 pertandingan, jadi kita akan masuk pertandingan yang kedua. Hah? Masih ada pertandingan lagi, Pak? Wah, masih ada nih kesempatan aku buat menang. Iya, selanjutnya apa, Pak, permainannya? Lomba lompat karung. Oke, baiklah, siap-siap. Permainannya adalah kalian harus lompat karung dan ambil sapu nenek sihir. Hah? Sapu nenek sihir? Ih, kok nama sapunya serem banget ya guys? Iya, takutnya kalau kita udah ambil kita jadi nenek sihir. Nggak mau lah aku. Ya udahlah, kita ikutin aja biar kita dapat mainan yang banyak. Iya, aku juga mau mainan yang banyak. Kalian yang di rumah mau mainan juga enggak? Jangan lupa subscribe. Iya. Udah mulai tuh lompat karungnya. Iya, ayo. Ayo. 1, 2, 3 mulai. Yeay, aku dapat yang besar, kamu dapat karung yang kecil. Loh, pakai LP dulu. Aku pakai dulu, guys. Ayo, guys, kita lomba, guys. Aduh. Aku enggak dapat helm. Mana helm aku? Itu helmnya. Aku ambil dulu ya. Ayo, guys. Mana karung aku kecil lagi? Ayo. Bentar lagi mau dimulai, guys. Let's go. Bos pakai helm dulu, guys. Yuk, supaya aman. Belum mulai. Yuk. 1, 2, 3. Menang lagi, guys. Yeay, aku menang lagi, guys. Ya, guys, aku kalah lagi. Padahal aku udah pilih karung yang besar. Tetap aja kalah. Bisa-bisa aku nggak dapat sama sekali hadiahnya. Tapi si baik itu yang dapat. Tak terasa. Sudah pertandingan yang ketiga. Kita akan berpisah. Baiklah, pertandingan ketiga adalah menyanyi lagu hantu yang seram pokoknya. Siapa yang menang bisa dapat hadiahnya. Peserta pertama, silakan masuk ke ruangan ini. Hah? Ini ruangan apa ini? Disuruh nyanyi lagu hantu. Ada-ada aja deh. Nino bobo. Oh, Nino bobo. Kalau tidak bobo, gigi hitammu. Nino bobo. Oh, Nino bobo. Tidak bobo gigi git vampir. Peserta kedua, silakan. Hah? Ruangan apa ini? Kok butut kali ya, guys? Macam gak inget kali adain lomba nyanyi di sini. Tapi nggak apa-apa, demi hadiah, aku akan semangat mengikuti lomba ini. aku nyanyi apa ya? Nyanyi lagu horor. Aha, aku tahu lagu horor yang seram. Ini kan kucing penunggu pagar depan tadi. Kok ada di sini dia, guys? Aku bawa, pasti aku menang nih juara satu. Kucing, bantu aku ya, Cing. Kita nyanyi lagu burung hantu. Apa ya, guys? Lupa liriknya lagi. Aku udah ingat. Matahari tenggelam, hari sudah malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Kikuk, tekikuk, kikuk, tekikuk. Kikuk, tak kikuk, kikuk. Yeay, aku pasti menang. Aduh, pengumuman pemenang nih. Semoga aku yang menang. Baiklah, dari hasil perlombaan tadi, kuning dapat juara 1. Yeay. Karena dia menang poin 2. Dan si jahat menangnya cuma 1. Jadi kamulah pemenangnya. Wah, ya, banyak banget hadiahnya. Aku kalah lagi, ha. Selamat bagi yang menang. Silakan bawa hadiahnya dan pulang ke tempat masing-masing.
Yang kalah jangan coba-coba untuk pulang, karena kamu akan kujadikan istri. Maksudnya akan dijadikan budak di tempat angker ini. Hah? Apa Bapak bilang? Yang kalah tinggal di tempat ini selamanya. Aku gak mau. Ayo kita lari. Jangan-jangan ini beneran tempat dunia hantu. Lari. Hah? Beneran kabur dong. Padahal kan aku cuma ngeprank aja nih. Tapi gak apa-apa lah. Biar mereka jerah. Aku mau pulang ke rumah yang asli. Iya. Lari. Untung aja kita pulang dengan selamat. Iya, kalau enggak kita udah dijadiin tumbal. Iya. Eh, kamu senang ya dapat banyak hadiah. Untung aja juga hadiahnya ini beneran, bukan bohongan. Wah, senangnya. Aku enggak dapat. Ya udah, karena kita sama-sama ikuti lomba hantu itu, ini kita sama-sama aja hadiahnya. Nah, emang jelas lah sama-sama. Karena kan aku yang ngajak. Ya udah, ayo kita buka ini. Kita buka kotak berhadiahnya dulu. Iya, kita buka. Apa ya guys isinya? Penasaran. Isinya. Wah, kuku guys. Dapat stiker-stiker lucu guys. Dan dapat kartu. Ini kayak ada nih. Tuh, comel-comel kan guys. Wah, ayo kita banyak lagi. Coba pakai kukunya. Guys, kita pakai stikernya. Ini di sini. Lucu kan? Wah. Ini kukunya. Di sini guys. Ini comel deh. Stikernya lucu ya guys. Iya, lucu-lucu banget nih. Bisa lihat tidak? Wah, comel kali guys. Mana sih ini? Wah, kamu dapat apaan itu? Aku dapat kartu. Ini tebak ini princess apa guys? Sama ini princess apa? Komen di kolom komentar. Iya, kalian tahu nggak ini princess apa? Ini lemnya udah aku buka tapi nggak keluar. Kayaknya udah kering deh. Tapi nggak apa deh. Ada kukunya lucu ya. Tuh kukunya. Oke, kita buka hadiah kedua ini. Lanjut. Nah, itu kamu buka itu. Penasaran sama ini. Wow, guys. Tengok guys, dapat alat make up. Wah, cantik banget ya guys. Kayak princess-princess gitu loh, guys. Coba kamu make up, coba. Oke, aku akan make up princess ya, guys. Wah. Wih, aku dapat alat musik, guys. Aku pakai pink. Wah, tada. Gimana kalau kita bentar-bentar kita challenge, kamu make upin aku make upin kamu. Siapa yang paling cantik dia pemenangnya. Oke, aku akan make upin kamu. Oke, aku juga make upin kamu. Oke, kita kasih merah di sini. Kita kasih warna pink, guys. Tunjukin nih. Ini, kamu harus pakai lipstik yang warna ungu. Yuk. Oh, kita kasih blush on. Kita kasih blush on. Wah, kamu ini niat tak sih? Iya, niat. Ah, kamu ini kurang ajar deh semua aku. Kamu kan jahat. Waduh, tadi belum. Tapi kamu lihat hasilnya. Iya, aku akan nemenin kamu juga. Nih, bakal listriknya, guys. Ini. Wah, hidungnya, guys. Terima kasih, guys. Udah satu, dua, tiga. Hah? Kenapa gini sih jelek? Kok aku gini sih juga? Ya udah, kita main alat musik. Ya guys, kita samping tadi. Kita main tebak-tebakan cepat. Aku pasti tahu. Nih, tebak lagu apa ya? Cicit-cicit di dinding. Betul. Jadi aku lagi. Eh,
Happy birthday to you. Salah, orang lebih dari bintang. Mana tahu. Oke guys, wah seru ya guys. Ya udah, kalian di rumah jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu petualangan kami selanjutnya. Dadah guys.